Ya, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Yosua Innermost, dan senang sekali saya bisa kembali hadir menyapa teman-teman semua dimanapun teman-teman semua berada. Dan saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan kembali menyajikan satu video, yaitu perbandingan akurasi dari ketiga alat tensimeter digital ya, dari merek yang sama, yaitu merek Sinocare. Di sini saya akan melakukan dua kali pengujian alat. Saya ingin tahu seperti apa hasil dari dua kali pengukuran tekanan darah ya, dari merek Sinocare. Di sini ada tiga alat Sinocare yang saya akan lakukan pengukuran tekanan darah. Di sini ada merek Sinocare tipe U181, tipe BA801, dan tipe Sinocare tipe BA823. Nah, namun sebelum saya akan melakukan pengukuran tekanan darah ini, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Yosua Innermost, silahkan dahulu subscribe channel Yosua Innermost, like videonya serta share video ini jika perlu, agar ke depan channel Yosua Innermost ini bisa lebih berkembang lagi. Saya akan langsung memulainya dengan tipe IS U181 ini. Ya, ini hasil pertama saya, dan saya akan coba melakukan pengukuran yang kedua. Ya, ini hasil kedua pengukuran saya ya. Kita bisa lihat. Ya, jadi demikianlah video saya pembahasan mengenai perbandingan akurasi dari tensimeter digital masing-masing alat ya, dari merek Sinocare tipe IS181, Sinocare BA801, dan Sinocare tipe BA823. Semoga video saya bisa bermanfaat. Dan jika teman-teman menyukai video saya, teman-teman bisa like, share, dan subscribe channel Yosua Innermost. Share video ini jika perlu, agar ke depan channel Yosua Innermost ini bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam sehat untuk semuanya.